Baru kemarin baca curhatan, nemu lagi nih curhatan dari Mas Nekotori 1295. Jadi doi cerita begini. Bang Bejo, kayaknya aku jatuh cinta banget sama waifuku. Waifu aku, yang meskipun dia 2D, tapi aku selalu kepikiran dengan kecantikannya. Boleh gak sih itu disebut cinta? Agak rumit ya, tapi gini Mas. Cinta itu seperti angin, kamu gak akan pernah bisa melihatnya. Namun kamu dapat merasakannya. Karena cinta itu sebuah rasa, bukan benda. Rasa yang sangat overpower banget, yang bahkan mampu menggerakkan seorang preman sekaligus menjadi seorang lemah lembut seperti permen kapas. Jadi buat Mas Nekotori 1295, cepet-cepet cari teman cewek ya, yang manusia tapi. Dan semoga aja film ini bisa menginspirasimu. Tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cari teman lo Mas, beneran. Pria ini namanya Jay. Meskipun terlahir di keluarga kaya raya, Jay memutuskan untuk hidup mandiri di Los Angeles. Hal itu terjadi karena dia nggak pernah akur dengan keluarganya, terutama sang ayah. Namun di LA, Jay malah terjerumus ke dalam sebuah masalah. Mulai dari kebiasaan berjudi tiap hari, membuat kegaduhan di masyarakat hingga terlilit hutang di mana-mana. Akibatnya dia terpaksa bekerja sebagai tukang pel di rumah sakit jiwa. Hari itu, Jay pergi ke sebuah bar dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang rentenir bernama Vincent. Vincent menagih hutang padanya, tapi Jay mengatakan kalau dia lagi nggak punya uang. Akhirnya Vincent pun memberikan waktu hingga hari Jumat. Jika Jay masih nggak bisa membayar, dia akan dihabisi oleh anak buahnya Vincent. Siangnya di tempat kerja, Vincent hendak meminjam uang rekan kerjanya. Namun rekan kerjanya mengatakan kalau dia nggak punya uang sama sekali. Kemudian menyarankan Vincent untuk pulang ke rumahnya dan menghadiri pernikahan adiknya yang bernama Jerry, lalu minta uang aja kepada ayahnya. Berkat saran rekan kerjanya, Jay pun memutuskan untuk menelpon orang tuanya dan memberitahu bahwa dia akan pulang ke New Orleans. Saat ditelepon, Jay berbohong kalau dia bekerja sebagai administrasi di rumah sakit jiwa terbesar dan memiliki pacar yang cantik yang bekerja sebagai perawat. Mendengar itu, ayahnya pun menyuruh Jay untuk membawa kekasihnya tersebut, dan terpaksa Jay pun menyetujuinya. Dan gara-gara kebohongannya itu, di tempat kerjanya Jay langsung menggoda para perawat di rumah sakit jiwa itu. Namun gak ada seorang pun yang tertarik kepada dirinya, karena mereka tahu kalau Jay hanyalah pemabuk, pecandu judi, dan peternak undur-undur. Saat istirahat, Jay pun dipanggil ke ruangan dokter yang bernama Bertelmann. Setibanya di sana, Bertelmann marah kepada Jay karena memberikan pasien gangguan jiwa majalah, saru, dan juga alkohol. Kemudian, Bertelmann pun memperingatkan Jay untuk gak berinteraksi lagi dengan para pasiennya. Dan usai memarahi Jay, Bertelmann pun bertemu dengan pasien barunya yang bernama Daisy. Semenjak ibunya meninggal, Daisy terlihat linglung dan ketakutan karena takut ibunya gentayangan seperti dipengap di setan. Sehingga hal itu mengharuskannya untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Malam harinya di kamar, Daisy tiba-tiba aja berteriak. Jay langsung masuk ke kamar Daisy dan langsung memukul pasien lain yang sedang berpura-pura sebagai dokter dan memberikan obat pada Daisy. Setelahnya, Jay pun bilang kepada Daisy agar lebih berhati-hati, kemudian pergi meninggalkan rumah sakit. Namun saat Jay keluar rumah sakit, tiba-tiba aja Daisy muncul di belakangnya dan mengatakan kalau dia ingin ikut Jay. Tetapi Jay tidak memperbolehkannya dan memberikan uang untuk naik taksi atau menelpon keluarganya, lalu pergi meninggalkannya. Tapi karena gak tega, akhirnya Jay pun mengajak Daisy pergi ke klub bersamanya. Sesampainya di klub, Jay menemui para penari bayaran untuk pura-pura menjadi kekasihnya dan hadir ke pernikahan adiknya. Sayangnya gak ada yang tertarik sama sekali.
Gak lama setelah itu, Jay pun dipanggil oleh satpam yang bekerja di klub. Dia mengatakan kalau Daisy udah mengganggu para penari yang ada di klub itu. Dan karena itulah, mereka akhirnya diusir dari klub. Di tengah kebingungan, Jay pun tiba-tiba kepikiran untuk menjadikan Daisy sebagai pacar pura-puranya aja. Besoknya, Jay pun ngajakin Daisy pergi ke New Orleans. Selama perjalanan, Jay terus mengingatkan Daisy untuk pura-pura bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit jiwa tempat ia bekerja. Meskipun kebingungan, Daisy pun mengiyakannya saja. Di pesawat, Daisy seringkali membuat keributan, mulai dari berteriak di kamar mandi hingga menyalakan lampu ketika orang sebelahnya sedang tertidur, bahkan masuk dan duduk di kelas bisnis tanpa izin. Tapi untungnya, ia nggak sampai selingkuh sama pilotnya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di rumah orang tua Jay. Begitu sampai, Daisy pun langsung diperkenalkan kepada ibunya Jay. Ibunya kemudian menyuruh Daisy untuk pergi ke kamar tamu dan beristirahat sebelum makan malam nanti. Sementara itu, Jay pun pergi keluar untuk menghisap aspronya. Gak lama kemudian ayahnya datang dan ngajakin dia ngobrol. Ayah Jay kemudian memperlihatkan koleksi mobilnya di garasi. Ia juga memamerkan mobil langka yang baru aja dia beli. Malamnya, saat mereka makan bersama, Jerry pun bertanya kepada Jay tentang pekerjaannya saat ini. Dengan berbohong, Jay pun bilang kalau dia bekerja sebagai admin di rumah sakit jiwa terbesar di sana. Mendengar hal itu, Daisy hanya bisa cekikian. Jay juga mengatakan kalau dia akan memulai bisnis baru dan membutuhkan tambahan modal. Ayahnya pun ragu dengan omongan Jay, tapi Daisy dengan cepat membantu meyakinkan ayahnya hingga akhirnya sang ayah pun menyetujuinya. Karena kejadian itu, Jay pun berterima kasih pada Daisy atas bantuannya. Besok paginya, Jay dibangunkan oleh sang ibu karena anehnya Daisy mendadak membersihkan kamar mandi. Mendengar hal itu, Jay pun menghampiri Daisy yang berada di kamar mandi dan bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Daisy pun bilang kalau itu adalah tugasnya sehari-hari saat di rumahnya dulu. Ibunya selalu bilang jika ia ingin dicintai, dia harus melakukan pekerjaan rumah. Lalu tiba-tiba aja Daisy mengakui kalau dia baru aja membunuh ibunya. Hal itu sontak membuat Jay terkejut mendengarnya. Beberapa saat kemudian saat mereka bersiap pergi ke acara Jerry, tiba-tiba tanpa sengaja ibunya Jay melihat Daisy mengenakan pakaian yang terlalu terbuka dan malah terlihat seperti Elsie karaoke. Oleh karena itu, ibunya Jay pun meminta Daisy untuk mengganti pakaiannya dengan baju miliknya. Jay sangat terkejut saat melihat Daisy begitu cantik malam itu, sehingga membuat hatinya pun langsung berdegup kencang. Acara pernikahan pun dimulai, dan lagi-lagi Daisy membuat kehebohan dengan mengambil kembali bunga yang sengaja disebar sepanjang jalan, dan hal itu membuat Jay harus turun tangan. Setelahnya, Daisy pun berkeliling gedung, berkenalan dengan orang-orang yang hadir di acara pernikahan itu. Ketika mereka tahu kalau Daisy adalah pacarnya Jay, mereka langsung menceritakan hal-hal buruk tentang Jay. Mulai dari bercerita kalau Jay ini seorang playboy cap kapak, hingga mengatakan kalau Jay pernah tidur dengan istri orang. Bahkan bilang kalau Jay pernah mengecup polisi tidur dan berkata, "Have a nice trip." Beberapa saat kemudian, Daisy pun menemui Jay dan mengajaknya untuk menari. Jay pun mengajaknya masuk dan mereka berdua pun mulai menari bersama dengan penuh semangat. Saat sedang menikmati tarian, ibunya Jay mendekati mereka dan menarik Jay pergi bersamanya. Sementara Daisy diajak menari dengan ayahnya Jay. Di saat itulah ayah Jay bertanya pada Daisy tentang pekerjaan Jay yang sebenarnya. Namun Daisy enggan memberitahu. Ayahnya Jay pun terus mendesaknya sampai tiba-tiba. Karena kejadian itu, ayahnya pun terus mengatakan agar Daisy dibawa ke rumah sakit aja. Tapi Jay gak setuju dan bilang kalau Daisy ini baik-baik aja. Sampai akhirnya Jay muak mendengar celotehan sang ayah. Jay pun mengatakan yang sebenarnya kalau dia ini hanyalah seorang tukang pel di rumah sakit jiwa. Dan Daisy hanyalah pasiennya. Mendengar hal itu, sontak membuat sang ayah marah. Kemudian mereka pun pamit pulang. Sesampainya di rumah, dikarenakan Jay adalah seorang tahanan dan Daisy adalah pasien RSJ, membuat mereka nggak bisa pulang menaiki pesawat lagi. Dan dengan terpaksa, Jay pun harus membawa kabur mobil baru ayahnya untuk pulang kembali ke Los Angeles.
Malam itu keduanya pun pergi meninggalkan New Orleans. Saat perjalanan, Daisy pun terus mengoceh karena jiwa kampungnya takjub melihat mobil-mobil mahal. Hal itu membuat Jay semakin stres. Akhirnya Jay pun memutuskan untuk menurunkan Daisy di stasiun. Lalu Jay mengatakan kalau dia akan menelpon seseorang terlebih dahulu, kemudian dia meninggalkan Daisy sendirian. Dan lebih parahnya, setelah meninggalkan Daisy sendirian di stasiun, Jay berencana menjual mobilnya. Namun rencananya itu terhenti ketika permintaan penjualan mobil ditolak karena mobil tersebut dicurigai sebagai hasil curian. Saat di perjalanan, Jay pun mendapat telepon dari Battleman yang marah-marah kepadanya karena telah membawa kabur pasiennya tersebut. Namun Jay terlalu kesal dan menutup teleponnya. Tiba-tiba aja pandangannya tertuju pada sepatu milik Daisy yang tertinggal di mobilnya. Hal itu membuat Jay merasa semakin bersalah dan memutuskan untuk balik arah. Sementara itu, Daisy tetap setia menunggu kembalinya Jay hingga malam tiba. Sampai tiba-tiba ada seorang satpam yang melihat Daisy duduk sendirian sedari tadi. Ia pun langsung menghampirinya dan menawarkan bantuan. Tapi Daisy menolak dengan menjelaskan kalau dia sedang menunggu pacarnya. Hingga larut malam, Daisy pun memutuskan untuk mendekati satpam dan meminta untuk mengantarkannya pulang. Namun tiba-tiba, dia melihat bayangan Jay dan menoleh ke belakang. Dan benar saja, Jay kembali ke sana. Hal itu langsung membuat Daisy menangis terharu. Besoknya, Jay pun mengajak Daisy ke supermarket dan memintanya untuk berbelanja. Sementara dia menunggu di luar sambil ngudut aspro. Saat sedang menunggu, seketika Jay pun melihat mobil polisi lewat di hadapannya. Mendengar itu, Jay langsung masuk ke dalam supermarket dan menarik Daisy pergi dari sana. Melihat Jay dan Daisy kabur, polisi pun langsung bersiap mengejarnya. Dan tanpa basa-basi, Jay pun langsung menancap gas. Malamnya karena Jay mulai lelah dan Daisy gak bisa bawa mobil, akhirnya dia pun minta izin untuk tidur sejenak. Gak lama kemudian Daisy membangunkan Jay karena ada mobil polisi mendekati mobil mereka. Jay pun segera bersembunyi saat menyadari kehadiran polisi itu. Dan polisi beberapa kali menggedor pintu mobil Jay seperti penggerbekan Oyo. Dan Daisy pun membukanya. Polisi tersebut langsung memeriksa ke dalam mobil, tapi dia nggak menemukan apa-apa, sehingga akhirnya dia pun bergegas mencari Jay di sekitar hutan. Dan saat itu juga Daisy segera memberitahu Jay kalau polisi sedang mencarinya dalam hutan. Kemudian Daisy pun berlari ke mobil polisi dan melemparkan kunci mobilnya entah kemana. Setelah itu Daisy pun ngajakin Jay untuk segera pergi dari tempat itu. Mereka pun sampai di sebuah perkemahan dan memutuskan untuk ikut bergabung dengan orang-orang yang ada di sana. Di dalam mobil tiba-tiba saja Jay gak bisa tidur. Dia mendekati Daisy dan mengajaknya untuk berbincang sejenak. Daisy pun mulai bertanya tentang rumor Jay yang diduga seorang playboy cap kapak yang udah tidur bersama istri orang. Jay pun mengakui dan berkata kalau dia melakukan hal itu karena terpaksa untuk mendapatkan uang darinya. Ternyata Jay ini seperti anaknya Tuan Crab, yaitu Purel. Gak lama setelah itu, Jay pun pamit untuk tidur. Besoknya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Can we just go somewhere else? I'm in a lot of trouble. Cause you, and you know I can't love you. Sesampainya di parkiran pom bensin, Jay mencoba mengajarkan Daisy untuk menyetir. Tapi Daisy terus mengeluh kalau dia ini gak bisa melakukannya. Namun Jay mencoba meyakinkan Daisy kalau sebenarnya dia bisa melakukannya. Hanya saja Daisy kurang bertekad.
Gak lama, Jay pun mendapatkan telepon dari Bertelmann. Bertelmann kembali memarahi Jay karena Daisy belum kunjung pulang. Jay pun menjelaskan kalau mereka ini sedang dalam perjalanan pulang. Gak sengaja Daisy mendengarkan pembicaraan itu. Dia sangat marah sama Jay, sehingga ia pun mencoba membawa kabur mobilnya. Setelah itu, Jay pun ngajakin Daisy pergi ke sebuah restoran sambil menenangkannya. Kemudian Jay bertanya tentang masalah yang dialami Daisy. Daisy pun bercerita kalau malam itu dia terus mendengar ibunya berteriak-teriak. Hal itu membuatnya ketakutan sehingga nggak mau mendekati ibunya. Pagi harinya, Daisy menemukan ibunya telah meninggal tanpa alasan yang jelas dan tiba-tiba ia dibawa ke rumah sakit padahal dia baik-baik aja. Makanya Daisy sangat ketakutan saat mendengar Jay akan membawanya pulang ke rumah sakit. Mengetahui hal itu, Jay pun berjanji kepada Daisy kalau dia nggak akan membawanya ke rumah sakit lagi. Di sisi lain, polisi yang sudah melacak keberadaan Jay langsung segera menuju ke lokasi dan segera menyergapnya. Berita tentang penangkapan Jay akhirnya sampai ke telinga ibunya. Hal ini membuat ibunya marah besar dan kecewa kepada sang ayah yang melaporkan anaknya sendiri. Mendengar hal itu, ayah Jay pun menjadi termenung. Besok harinya, Jay pun akhirnya bebas dari penjara. Namun dia kebingungan siapa yang telah menebus dirinya. Tiba-tiba saja dia melihat ke belakang dan menyadari kalau ayah dan ibunya yang telah menebusnya keluar dari penjara. Siangnya, Jay pun kembali pulang ke kontrakannya dan terkejut saat melihat kontrakannya udah hancur seperti keadilan di Konoha. Saat melihat keluar jendela, anak buah Vincent sudah menunggunya dan bersiap menghajar Jay. Menyadari hal itu, Jay pun bergegas pergi ke rumah sakit. Namun saat akan masuk ke dalam, Jay dihadang oleh Bertelmann dan rekan kerjanya. Dengan terpaksa, Jay pun pergi dari rumah sakit. Kini Jay kebingungan menghadapi masalah yang ada padanya, membuat dia nggak mempunyai semangat dalam menjalani hidupnya sekarang. Sehingga ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Namun aksi Jay itu digagalkan oleh petugas kereta yang akhirnya menelpon rumah sakit. Bertelmann pun membawanya kembali ke rumah sakit, tapi kini Jay direhab atas aksinya tadi. Kemudian tiba-tiba Jay meminta Bertelmann untuk melepaskan Daisy, karena Jay yakin kalau Daisy ini nggak gangguan jiwa. Apalagi setelah mendengar cerita Daisy kemarin, Bertelmann yang mendengarnya pun jadi kebingungan. Di sisi lain, Daisy pun mendengar Jay udah bebas dari penjara. Ia meminta para penjaga untuk bertemu dengan Jay. Sayangnya para penjaga nggak mengizinkannya. Hal itu sontak membuat Daisy menangis histeris seperti sedang kesurupan R.A. King. Malamnya, Jay pun tidur di ruangan khusus yang diberikan Bertelmann kepadanya. Saat dia sedang tertidur lelap, tiba-tiba aja lehernya dicekik oleh anak buah Vincent yang udah mengetahui keberadaannya itu. Untungnya, gak lama setelah itu seorang pasien yang melihatnya pun langsung menyelamatkan Jay. Besoknya, Bertelmann datang mengunjungi Jay yang dirawat di rumah sakit akibat kejadian semalam. Dia datang untuk minta maaf kepadanya karena sudah salah paham tentang Daisy. Ternyata apa yang dikatakan Jay benar. Bukan Daisy yang mengidap penyakit skizofrenia, melainkan ibunya. Jadi guys, teman-teman, sedikit penjelasan, penyakit skizofrenia itu adalah semacam gangguan mental yang bisa mempengaruhi cara pikir seseorang. Oke, mari kita lanjut. Beberapa hari kemudian, walaupun mengetahui Daisy baik-baik aja, Bertelmann tetap mengawasinya hingga akhirnya setelah yakin kalau Daisy nggak memiliki gangguan apa-apa, Bertelmann pun memutuskan untuk membebaskannya aja dari rumah sakit. Mendengar hal itu, Daisy langsung mengemas semua pakaiannya dan berpamitan pada semua penghuni rumah sakit, terutama pada Bertelmann yang telah membebaskannya. Sementara itu, setelah pulih dari cederanya dan hendak keluar dari rumah sakit, Jay tiba-tiba menerima surat dari sang ayah. Dalam surat tersebut terdapat cek yang cukup besar disertai dengan catatan yang mengatakan kalau ayahnya meminta Jay
menggunakan uang tersebut untuk melunasi semua hutangnya. Sang ayah juga menyuruh Jay untuk kembali pulang ke rumah dan tinggal bersamanya lagi. Setelah itu, Jay pun dengan cepat bergegas menuju ke Daisy. Dan saat mereka bertemu, suasana hangat pun tercipta dalam pelukan yang melepas kerinduan. Lalu mereka pun pergi bersama meninggalkan rumah sakit dan memulai kisah baru dalam perjalanan hidup mereka. I could show you more.